Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farida 54 A Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus tetap bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Oke, di video saya kali ini saya beserta keluarga ikut rombongan Family Gathering Tadabur Alam di Semarang sambil berwisata yang diadakan oleh Pondok Pesantren Anwar Qosim Manyar Sabrangan Surabaya dan juga diikuti oleh beberapa orang jamaah Masjid Al Anwar dengan rombongan 1 bis sudah termasuk paket tour and travel. Bis berangkat jam 10 malam dan tiba di Semarang jam 3 pagi menuju masjid. Alhamdulillah masih ada waktu untuk sholat tahajud dan sholat sunnah lainnya, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, mandi pagi biar seger dan ganti baju putih. Selanjutnya perjalanan menuju ke rumah makan ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 menit untuk sarapan pagi hari pertama. Ini dia situasi sarapan pagi di rumah makan sebelum menuju ke tempat wisata religi. Mau tahu tempat wisata religi apa itu? Dan kenapa rombongan memakai baju putih-putih? Penasaran kan? Makanya tonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, nyalakan loncengnya, tekan tombol like. Oke, terima kasih, tonton terus ya videonya. Ini dia menu sarapan hari pertama. Lapis daging, tempe tepung, tumis daun pepaya, mie, tumis kacang, kering tahu tempe, dan sayur sop. Dan disediakan minuman air putih dan teh anget. Alhamdulillah mantap. Sebenarnya saya nggak biasa sarapan pagi, tapi untuk kali ini sayang rezeki makanan jangan ditolak, karena ini akan menambah keberkahan rezeki juga. Ini saya makan bersama keluarga. Menunya mantap jiwa. Ada sayur, sop, tumis dan paya, mie, tempe tepung, daging, lapis. Saya nikmati dulu ya. Bis warna hijau rombongan kami ini akan melanjutkan perjalanan ke wisata religi Firdaus Fatimah Zahra kurang lebih 30 menit akan sampai di sana. Alhamdulillah kami sudah sampai dan memasuki pintu gerbang yang wow megah sekali. Saat ini saya beserta rombongan Masjid Al Anwar Surabaya berada di wisata Firdaus Fatimah Zahra yang ada di Semarang. Untuk mengetahui apa saja tempat-tempat yang menarik di wisata Firdaus Fatimah Zahra ini, penasaran kan? Jangan lupa sebelum tonton video ini, yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, silakan berkomentar di kolom komentar. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk men-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, yuk ikuti saya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, karena ada info-info yang lebih seru, menarik dan mengedukasi. Wisata religi Firdaus Fatimah Zahra ini terletak di Jalan Muntal Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebenarnya Fatimah Zahra ini merupakan tempat pelatihan manasik haji, tapi karena peminatnya banyak, akhirnya dibuka untuk umum. Firdaus Fatimah Zahra memiliki luas kurang lebih 4,8 hektar dan terlihat sangat megah ketika saat memasuki pintu gerbang utamanya. Firdaus Fatimah Zahra ini dibangun tahun 2014 dan mulai lengkap tahun 2017. Setiap harinya banyak wisatawan yang berkunjung ke sini, baik yang ingin latihan manasik atau sekedar berkunjung melihat-lihat. Firdaus Fatimah Zahra ini buka mulai pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore dan tiket masuknya Rp40.000 per orang. Kerennya lagi, tiket masuk di sini berbentuk seperti paspor, lengkap dengan foto dan petunjuk berwisatanya. Perlu sobat ketahui bahwa Firdaus Fatimah Zahra ini pernah mendapatkan rekor MURI dengan pemberangkatan jamaah umroh terbanyak dalam satu hari pada tahun 2019. Uniknya di sini terdapat replika yang dibangun semirip dan serasa berada di Mekah
termasuk hawa panas dengan mengurangi pepohonan seperti di sekitar replika Ka'bah atau Padang Arafah. Panasnya ini juga disengaja ya supaya pengunjung dapat feel-nya. Lokasi ini bisa dijadikan wisata edukasi karena juga disiapkan pemandu wisatanya sehingga pengunjung bisa tahu urutan umroh atau haji sebelum berangkat. Mengapa kalau rombongan baik yang melakukan latihan manasik haji dan umroh maupun rombongan umum yang berkunjung ke Firdaus Fatimah Zahra ini disarankan memakai baju putih-putih? Itu supaya kita bisa mendapatkan feel-nya serasa kita melaksanakan umroh dan haji yang sesungguhnya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Ini dia tiket berbentuk seperti paspornya dan isinya adalah nama dan ada foto di halaman pertama, kemudian halaman berikutnya petunjuk berwisata. Bagaimana, semakin penasaran kan? Tetap tonton video ini sampai selesai ya. Tapi alangkah baiknya simak yel-yel dari rombongan kami berikut ini. Yang sudah haji sudah umroh nostalgia sambil bergerak, ya Allah umur panjang sehat walafiat berkah rezekinya kesana lagi. Ini dia waktu yang ditunggu-tunggu untuk masuk ke dalam Firdaus Fatimah Zahra. Ada apa saja di dalamnya? Ini dia ditemani oleh pemandunya menjelaskan kepada pengunjung supaya bisa tahu urutan umroh atau haji sebelum berangkat. Penasaran kan? Tonton video ini sampai selesai ya. Paspor. Masker tolong dipakai. Yang lupa pakai wajah, maskernya dipakai. Enggak. Yang lupa pertama sih. Iya ini. Bye.
Setelah jamaah sampai di Masjidil Haram dan berdoa, selanjutnya jamaah melaksanakan tawaf sebagai rukun haji atau umroh yang kedua, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ini adalah makom Ibrahim, yaitu pijakan kaki Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Sebelah utara Ka'bah ada replika Hijir Ismail yang ada tanda panah merahnya. Ini adalah replika Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan berbentuk persegi yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram yang menjadi kiblat bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Menurut sejarahnya, Hajar Aswad ini merupakan batu yang berasal dari surga yang pertama kali ditemukan oleh Nabi Ismail dan diletakkan oleh Nabi Ibrahim pada sudut Ka'bah. Di sini jamaah bisa mencium Hajar Aswad sambil berdoa. Di sini juga disediakan replika tempat air zam-zam untuk diminum para jamaah. Selanjutnya ada replika untuk melaksanakan sa'i. Perlu diketahui bahwa sa'i merupakan salah satu rukun haji dan umroh. Sa'i adalah berjalan kaki atau lari-lari kecil bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Shofa sampai ke Bukit Marwah. Ini pasar Seng. Yang beli dipilih. Gambaran pasar Seng di Mekah. Praktek
yang angkot. Monggo menuk pintu, Mas Kerikil. Kerikil 7. Itu biji. Melempar jumroh. Menuju ke Mina Pati Pati. Tempat melang jumroh akoba. Ini langsung mulai naik hotel, taruh pokok di kotak tenteng, baru menuju Masjidil Haram tawaf ibadah. Namanya tawaf ibadah. Setelah melaksanakan rukun dan wajib haji, jamaah haji dipersilakan untuk berlibur dan kali ini menuju ke Masjid Nabawi di Kota Madinah. Yuk, silakan masuk. Assalamualaikum. Ini dia, kita lihat dalamnya replika Masjid Nabawi. Subhanallah, arsitekturnya bagus banget. Memang ini sengaja dibuat serasa kita berada di Masjid Nabawi yang sesungguhnya. Dan di sini tidak diperbolehkan untuk dipakai sholat karena di tempat wisata ini sudah menyediakan musholahnya sendiri. Sedangkan pada replika Masjid Nabawi ini dinding-dindingnya banyak diberi kaca supaya memberi kesan untuk memperluas ruangan, dan banyak kita jumpai pilar-pilar yang begitu bagus menjulang tinggi ke atas dengan arsitektur yang sungguh luar biasa. Jadi memang benar-benar kita serasa dibawa ke Masjid Nabawi yang sebenarnya. Kalau berada di sini, perlu diketahui bahwa Masjid Nabawi adalah tempat paling suci kedua bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah. Adalah masjid yang dibangun semasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad membangun masjid ini pada tahun pertama setelah hijrah dari Mekah ke Madinah yang saat itu bernama Yasrib. Bagi yang belum tahu, ternyata Masjid Nabawi ini mempunyai banyak keistimewaan, antara lain yaitu pahala sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibandingkan dengan di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram di Mekah. Keistimewaan yang lain yaitu di dalam Masjid Nabawi itu terdapat makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 sahabat Abu Bakar dan Umar, serta rumah-rumah istri Nabi dan juga Raudhah, yaitu tempat yang diyakini sebagai taman surga.
Dan menurut hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa antara rumahku dan mimbar adalah taman surga. Jadi Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana menarik bukan wisata religi Firdaus Fatimah Zahra di Kota Semarang ini? Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menambah daftar referensi wisata sobatku semua. Demikian sahabat semua, perjalanan wisata ke Firdaus Fatimah Zahra. Bagaimana menarik bukan? Dan perjalanan wisata ke Firdaus Fatimah Zahra ini saya akhiri di Masjid Nabawi. Masjidnya sangat megah sekali, arsitekturnya luar biasa. Silakan datang ke sini ya sahabat semua. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Nyalakan loncengnya, tekan tombol like, silakan berkomentar di kolom komentar. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa silakan men-share ke teman-teman yang lainnya ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.